Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resource dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, ada yang sedang bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Malam Nisfu Syakban, alhamdulillah diberikan kesehatan di atas semuanya dalam doa kita. Di malam ini semoga diberikan kesehatan, taat dalam ibadah, sehat panjang umur, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita malam Nisfu Syakban ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa dari seorang ibu, ibu dari Ayu Ting Ting, yaitu Mom Ayu Ting Ting, yang malam hari ini memberikan kebahagiaan kepada sanak saudaranya merayakan malam Nisfu Syakban, karena malam Nisfu Syakban adalah malam penutup untuk semua amal kebaikan kita dan akan dilanjutkan lagi setelah nanti kita selesai berpuasa. Dan malam Nisfu Syakban bertepatan dengan malam meruah ya, ruahannya banyak sekali manfaat dan juga makbul doa. Dan inilah tradisi orang Indonesia ya, dan memang sangat erat dengan keluarga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan lancar dalam segala aktivitas. Bahkan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bahagia menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semua. Jamuan yang diberikan oleh Mom Ayu Ting untuk keluarga ada nasi kebuli dan juga gorengan serta kerupuk renyah. Wah, nikmat sekali ya. Nasi kebulinya katanya enak banget nih pemirsa. Pengen coba nih ya, Mimin juga. Semoga deh suatu saat nanti biasa nih nyicip makanan khas nih dari Arab Saudi sana, yaitu nasi kebuli. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah menarik, ada podcast terbaru dari Ayu dan juga Boy William. Titin 0872 ditunggu happy endingnya. Di sini terlihat nih Ayu gemes banget ya sama Boy William, dan terlihat di sana Boy mencubit pipi manja dari Ayu Ting Ting. Dari kapur terbaik aja buat kedepannya ya Ayu Ting Ting dan juga Boy William. Sehat selalu untuk Boy dan juga Ayu. Di sini podcastnya bercerita tentang kehidupan mereka berdua yang memang sudah terjalin sangat lama. Boy dan juga Ayu dicocologi, apakah ada kemiripan atau banyak ketidakcocokannya nih antara Ayu dan juga Boy William. Semoga nih persahabatan mereka berdua selalu akur selamanya. Dan ternyata banyak sekali nih cocologi yang sangat cocok untuk Ayu dan juga Boy William pemirsa. Mulai ditanya dengan kedekatan mereka, tunangan atau langsung nikah. Bahkan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada mereka berdua. Mereka sikat dengan penuh keromantisan. Yang penasaran ya seperti apa kocaknya podcast mereka berdua, langsung aja deh cus ke channel YouTube-nya Kisyu TV, yang pastinya roman-romannya bahagia banget nih. Kaila Najwa cus ke Kisyu TV, boleh pendapat but no bully-bully club. Hormatin kalian orang lain yang bully, langsung blok aja nih. Jangan dibully ya pemirsa, ini hanya konten nih dari Ayu dan juga Boy, yang gak suka boleh skip. Dan jangan sampai ada bulian ya, apalagi sesama fans nih harus saling mendukung. Ayu dekat dengan siapapun itu adalah pilihannya, dan dengan siapapun mereka menikah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai fansnya hanya bisa berdoa yang terbaik untuk hubungan mereka berdua. Semoga kedepannya semakin erat, semakin lengket, dan pastinya ada keajaiban ya, baik Ayu maupun Boy William. Lihat saja romantisnya mereka berdua ini.
pastinya cukup banget ya. Agar sahabat semua yang penasaran banget nih seperti apa, langsung ya main ke Kishio TV, kita trending ya. Oke sahabat semua, masih banyak lagi informasi-informasi yang akan disajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan sampai di skip ya. Ya pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya sehari-hari. Mimin akhiri ya, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you. Alhamdulillah. Paji, ayo Paji makan. Iya, nggak boleh sih Pak. Nggak mau, dia emang nggak mau makan. Eh, Ale, ayo le, sini le. Kebuli. Nindok lah Kang, makan jeruknya manis banget tuh. Atuh. Salam. Nyendok aja, nyendok biar enak. Ndok, mau nasi kebuli apa apaan? Ayamnya potong aja ya. Kayak ini gitu. Apa namanya? Enak banget sih kebuli. Hmm. Sarah. Kayak ini gitu. Apa namanya? Enak banget sih kebuli. Sarah. Kayak ini gitu.